Halo Pilot Indonesia Timur, ketemu lagi dengan saya Andi Elistira. Pada video kali ini saya akan membagikan video hasil rekaman dari DVR Google-nya ya. Jadi video ini merupakan rekaman dari DVR Google-nya. Jadi saya ingin membagikan ke teman-teman seperti apa sih sebenarnya tampilan yang diterima oleh Google DJI FPV ini. Terus apa perbedaannya dengan sistem analog ya? Jadi seperti apa sebenarnya pada saat DJI Google ini menerima sinyal yang sangat lemah? Seperti ini ya, pada video ini kita sudah memutari beberapa tempat dan hasil rekamannya masih sangat jernih ya. Bisa dilihat di sini di bawah hasil rekaman dari DVR DJI Google ini memiliki dua file ya. Kalau dia hasil rekamannya itu ada dua file, satunya file video dan satunya file SRT. Kalau lihat itu semacam ini ya, subtitle ya. Jadi yang saya tampilin di bawah ada signal CH1 flag time, UAV baterai, Google baterai, UAV bat selnya berapa, delaynya berapa, bitrate-nya berapa, dan RC signal-nya berapa. Jadi di sini bisa dilihat ya. Pada saat ini kita lihat signal sudah 3 ya, menandakan bahwa cukup lemah, hilang 1 bar ya. Tapi pada tampilan Google-nya tidak ada kendala apa-apa, baik obstacle seperti apapun. Saya rasa untuk tempat dengan luas kurang lebih 200 meter ini tanpa kendala sedikit pun ya, kita tidak melihat ada gambar yang rusak dan blur. Jadi untuk DJI Google sendiri, semakin jelek signalnya, gambarnya akan blur di samping kiri dan samping kanan. Tapi pada video ini kita tidak menemukan itu. Sekian dulu penerbangan kali ini, cukup singkat dan cukup bagus hasilnya ya. Sekian dan terima kasih.